Perseteruan antar supporter memang selalu ada di tim kesebelasan manapun. Di Indonesia sendiri, begitu banyak konflik yang terjadi antar pendukung sepak bola. Salah satu yang mendarah daging adalah permusuhan antara Bonek, supporter Persebaya Surabaya, dan Aremania, supporter Arema Indonesia. Kedua kubu penggemar bola tersebut seolah tak pernah mengenal kata damai, bahkan sejak puluhan tahun lalu. Namun, setiap permusuhan tentulah memiliki sejarah tersendiri. Namun, tahukah kamu apa yang mendasari selisih paham antar dua golongan tersebut? Berikut ini adalah beberapa poin yang diduga menjadi latar belakang buruknya hubungan dua fans kesebelasan tersebut. Mereka pun menambah rombongan lebih banyak untuk berusaha memukul mundur orang-orang Malang sampai keluar dari Tambak Sari. Namun, para Aremania tak begitu saja menyerah saat diusir oleh tuan rumah. Mereka melakukan perlawanan di luar stadion. Tawuran hebat pun tak bisa dielak lagi, bahkan berlanjut sampai di sekitar stasiun Gubeng. Perselisihan tersebut berlanjut hingga tahun-tahun yang lain. Pada tahun 1992, tawuran pun kembali terjadi di lokasi yang sama. Namun, saat itu para Bonek sengaja menguasai depan panggung lebih awal. Mereka juga menghalau kedatangan Aremania yang berniat masuk kawasan Tambak Sari. Perkelahian pun tak bisa dihindari, pemberitaan media yang dituding sangat tidak adil. Versi lain juga mengatakan jika konflik antara pendukung Persebaya dan Arema berawal dari adanya kecemburuan Aremania atas pemberitaan media Jawa Timur. Hal itu karena media provinsi jarang sekali memberitakan kemenangan Arema atau Persema saat dua tim tersebut juara. Media tersebut dinilai melakukan diskriminasi, sebab mereka selalu gencar mengekspos berita-berita tentang Persebaya. Bahkan selalu menjadi headline meski klub yang diidolakan Bonek tersebut hanya melakukan latihan rutin di waktu senggang. Para supporter Arema pun mulai jengah dan timbul rasa benci pada kesebelasan lawan, termasuk para supporternya. Malang yang dulu selalu diremehkan. Menurut cerita lain, dijelaskan bahwa pendahulu Persebaya seperti H. Barmen dan Mudayat sangat meremehkan Malang. Mereka juga mengatakan jika tim-tim asal Malang tidak akan pernah bisa mengalahkan tim Surabaya. Jangankan menang, bermain seri saja akan sangat berat bagi tim Singoedan. Pernyataan tersebut konon tertulis dalam media. Pemberitaan itu kontan saja menyakiti hati para supporter Malang. Saat ada berita tentang rencana kedatangan Bonek ke Malang, para Aremania pun bersiap mencegat pasukan dari Surabaya itu. Sayangnya, saat Aremania berada di sekitar pertigaan Karanglo dan Singosari, mereka dihadang oleh para polisi. Supporter yang marah hanya bisa melampiaskan kekesalan dengan merusak dan memecahkan kaca-kaca mobil dengan plat L. Mereka juga membuat spanduk-spanduk bertuliskan, "Kalahkan Persebaya, bungkam mulut besar Barmen dan Mudayat." Adanya campur tangan media yang mengadu domba, pada dasarnya, Surabaya dan Malang adalah dua kota yang bertetangga. Hubungan kedua supporter bola sebelumnya juga adem ayem saja. Namun, menurut beberapa sumber, memburuknya hubungan dua kubu tersebut diawali oleh pemberitaan media yang berbau adu domba. Salah satu contohnya, berita tentang pemain Malang yang katanya melakukan permainan kasar hingga sengaja membuat pemain Persebaya terjatuh.
Adanya berita tersebut sontak saja membuat hubungan Arema dan Persebaya makin memanas. Are-are Surabaya pun merasa dendam pada para supporter Malang, dan selalu ingin menghajar demi membalas kelakuan para pemain Arema yang dianggap penuh kecurangan. Supporter kesebelasan Malang zaman dulu yang dianggap perusuh. Di era 80-an hingga 90-an, para supporter bola di Malang merupakan geng-geng yang gemar melakukan aksi tawur antar kampung. Tak jarang perkelahian mereka juga memakan korban. Namun, setelah dimediatori oleh Bung Ovan Tobing, aksi brutal tersebut bisa diredam. Mereka diajak berdamai atas nama Arema. Para fans sepak bola tersebut bersama mendukung tim kesayangan mereka. Meski demikian, adanya latar belakang tukang tawur tersebut membuat mereka diberi cap tukang perusuh oleh kubu lain. Meskipun pernah sangat tidak cocok, namun belakangan upaya untuk penyatuan kedua klub ini cukup sering dilakukan. Beberapa kali pertemuan internal antar perwakilan supporter juga dilakukan. Masih ada sedikit gesekan memang, tapi harapannya kedepannya nanti keduanya bakal semakin damai dan saling menghormati satu sama lain.